Oke, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, John Leo. Hari ini kita rekreasi di satu tempat istimewa di daerah Subang, namanya De Castello. Tempat rekreasi ini milik penyanyi dangdut terkenal Mbak Dewi Persik. Seperti apa suasana rekreasi kita hari ini? Teman-teman ikuti terus perjalanan kami ya. Ini suasana pagi ini ramai nih. Ini sekarang baru sekitar jam 9 pagi kurang ya teman-teman. Ini area parkirnya luas banget teman-teman. Oke, seperti apa suasana di dalam, yuk kita masuk ya. Keren bunga-bunganya. Oke teman-teman, ini suasana pintu masuk De Castello ya. Kita mesti ke loket dulu untuk pesan. Ayo kita ke loket. Loket satu aja kita pilih ya. Ini loketnya ada sampai 5 ya. Teh, kita mau beli tiket untuk 5 orang. 5 orang? Berapa orang? 5 ya? Iya, 5 orang. Totalnya 150. Oke, 150 teman-teman. Ini karena weekday jadi 30.000 per orang ya. Kalau weekend biasanya berapa? Satu orangnya 40.000. Oh iya. Siap-siap. Terima kasih ya Teh. Ya. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam yuk. Kita masuk ke dalam. Ayo. Hei Kak. Rombongan belakang. 5 orang ya. 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, kasih Kang. Nah, teman-teman. Ini setelah masuk di loket tadi ya. Kita tadi beli tiket di situ. Kita masuk di area dalamnya ini. Trap-trap nih. Yang saya suka ada di De Castello ini. Bunga-bunganya teman-teman cakep-cakep ya, tamannya ini luar biasa keren ya. Tamannya keren. Ini ada area rumput sintetis juga, kita jalannya di yang ada keramik ya. De Castello nih teman-teman, ada air mancurnya ya, ada taman bunganya juga, ini keren, mantap. Ini backgroundnya di sana gunung teman-teman, mantap banget ya gunung. Kebetulan hari ini cuacanya bagus nih, matahari
bersinar sangat terang ya. Oh, di bawah itu ada tuh ayunan tuh, apa namanya ya, buat bocah tuh. Tapi kalau bocah gede yang mau main juga boleh itu kayaknya. Saya zoom ya. Mantap itu. Nanti kita akan keliling-keliling ya. Semuanya kayak ada patung gitu teman-teman. Unika ya. Mantap. Ini masih pagi jadi belum terlalu ramai teman-teman. Tapi sudah lumayan banyak sih. Di area parkiran tadi baru terisi kendaraan kurang lebih 10% lah dari kapasitas yang ada ya. Mantap deh. Tuh teman-teman, ini satu area lagi nih. Bagus ini. Keren suasana. Oh, di sana, di ujung sana kayaknya ada tempat makan ya. Teman-teman. Katanya sih. Nanti sebentar kita mampir ke sana. Ini saya sorot dari dalam ya teman-teman. Jadi tampak yang tadi di depan tuh kayak istana itu kelihatan dari sisi dalamnya ini. Ini tempat makan teman-teman. Jadi teman-teman yang mau pesan makan bisa ke situ. Menunya apa saya belum lihat, belum sempat ke situ ya. Kita coba ke arah sana deh, ke bawah. Eh kak, kita ke bawah ya. Kita ke bawah yuk. Nah teman-teman, itu area oleh-oleh kayaknya. Di area bawah itu kayaknya oleh-oleh deh. Dari papan petunjuknya sih kelihatannya begitu. Oh, itu wahana bermain, oleh-oleh, Little Soul, dan pintu keluarnya di bawah situ, teman-teman. Di bawah situ ya. Keren, keren. Ya, kita explore. Coba kita lihat dari kejauhan dulu ya. Ini areanya luas banget ya. Tempat main bocah nih. Situ. Itu area bermain kayaknya. Sama tempat oleh-oleh. Tuh teman-teman yang mau keliling tuh bisa tuh. Naik itu. Kendaraan itu berkeliling ya, kalau yang nggak kuat jalan ya. Saya nggak tahu itu berbahaya atau tidak teman-teman. Nih tadi teman-teman saya sorot dari atas tadi itu area bermainnya tuh untuk anak-anak nih, ayunan mah, ayunan mantap. Jajan deh, jajannya, jajan, jajannya deh. Teman-teman, lihat mantap ya. Luar biasa nih Mbak di Persik nih, bisnisnya nih. Oh, banyak sekali mainan di sini teman-teman. Yang kayak miniatur istana tapi yang bocah bisa naik-naik ke sebelah situ teman-teman. Kita keliling aja dulu lah. Keliling-keliling, lihat-lihat dulu. Nah, ini kendaraan yang tadi tuh yang gak kuat jalan ya, bisa naik ini nih.
Nih teman-teman. Mantap. Aduh, keren. Taman bunganya keren, teman-teman. Yang suka warna pink, ungu, keren ya. Keren banget. Keren-keren taman bunganya. Ini bunga asli ya, teman-teman. Bukan artifisial lah, bunga asli ini, teman-teman. Keren-keren. Ini pasti Mbak Hadi Persik senang bunga ini. Ini yang teman-teman yang mau beli oleh-oleh, tempatnya di sini ya. Itu dekat dengan area bermain anak-anak tadi. Maaf. Oleh-olehnya di sini teman-teman, di ujung jari saya. Mantap. Yuk, kita keliling lagi yuk. Yang area atas itu, yang bangunan panjang, itu area makan semua. Makanan, kuliner. Nah, yang hobi foto, mengabadikan momen rekreasi di sini, ya, itu bisa foto di sini, teman-teman. Disiapkan spot-spot foto ya, yang bagus-bagus ya, teman-teman. Ini area dalamnya bagus. Ada toilet juga di ujung ya. Toilet. Yang mau santai sambil foto, bagus nih. Ini area souvenir ya. Ini area souvenir semua, teman-teman. Souvenir ya, yang mau beli oleh-oleh. Souvenir buat kenang-kenangan. Itu bisa beli di sini nih. Banyak nih souvenir. Nanti kita keliling sampai ke sana, teman-teman. Kita lihat apa saja souvenirnya ya. Ngapain ini ya? Ayo Pak William, mau foto enggak? Foto di situ tuh, bagus tuh. Ada ikonnya tuh. Nih teman-teman, ini area souvenir semua ini. Area souvenir semua. Baju-bajunya, di Castello. Banyak banget mainan anak-anak, baju kaos, topi. Keren, keren. Banyak kan. Kita coba keliling ya, Pak William. Iya. Lihat-lihat aja. Lihat-lihat dulu aja. Lihat ya. Keren, teman-teman. Ini kalau yang mau sablon baju kaos bisa di sini, teman-teman. 5 menit jadi nih sablon kaos. Pakai foto sendiri. Bisa ini, teman-teman. Jadi yang mau foto-foto di sana tadi, terus sablon di sini pakai foto sendiri, bisa, teman-teman. Soalnya anak-anak Bandung nih. Mantap. Nih teman-teman, ini kita keliling-keliling. Ada tempat duduk santai juga di sini ya. Bisa minum di sini, terus duduk santai di sini ya. Kakak udah makan belum? Duduk santai di sini, teman-teman. Sambil pesan minum di sini atau di sini, teman-teman. Banyak. Pokoknya kalau main ke sini dijamin gak bakalan kelaparan apa kehausan ya. Keren-keren. Area makanan semua nih. Mantap banget ya.
daftar ya, oleh-oleh juga di sini nih. Wah, dodol, permen, keren-keren nih. Mantap. Kita coba ke atas sana ya. Lihat-lihat aja ya, teman-teman. Kita explore aja, biar nggak penasaran. Mantap. Ini ada area santai lagi nih, teman-teman. Ini ada meja sama bangku. Nah, pesan susu. Pesan minum. Ini spot foto juga bagus-bagus sih, teman-teman. Ada tamannya juga ini. Keren-keren. Nah, ini kita bisa balik lagi ke sana tadi. Kita coba ke sana deh. Iya. Kita eksplor aja ya, teman-teman. Biar nggak penasaran. Ini area souvenir semua nih. Bisa tolak oleh. Ini sudah area keluar kayaknya. Ini area keluar ya. Kita balik lagi sana ya. Iya. Kita balik lagi, teman-teman. Ini sudah dekat area keluar ya. Ini banyak oleh-oleh nih, Cak. Mau beli oleh-oleh apaan? Minum. Beli minum, Kak. Apa mau beli permen? Iya, Kak. Mau beli permen? Beli oleh-oleh. Ini dodolnya. Itu apa? Bola-bola susu. Ini berapaan, Bu? Kalau itu 35, 103. 35, beli satu deh. Boleh, satu aja? Iya, satu aja. Mau nyobain dulu. Biar lidahnya cocok ya gitu. Rp35.000 ya? Iya, dibayarnya di kasir, Pak. Oh, di kasir. Kasirnya di? Yang warna ungu, terhalang daun. Oh, terhalang daun sana. Oh, warung sana. Oh iya. Ya, Kak, sana ya. Mau nyobain itu. Itu nanti Teteh yang bawa ke sana. Oh, bayar dulu baru ambil ya. Oke. Teman-teman, kita bayar dulu di sana baru. Baru kita ambil. Lumayan juga ya. Harus ke kasir di situ. Yang warna ungu tuh, teman-teman. Oh, sini. Oh, di sini ternyata dekat, teman-teman. Sedikit itu mulai, agak capek ya. Dekat ternyata. Teman-teman, kita mau beli minum dulu. Apa? Fanta, Kak? Hah? Jeruk? Ambil. Oh, William, ambil sendiri. Minum apa? Nanti di itu, bikin bon. Kau beli apa? Nak gurih. Pilih sendiri ya minumnya. Jadi teman-teman, kita pilih yang kita mau beli di sini, nanti sama tetehnya ditulis bon, kita bayar di kasir. Pilih, Kak. Ayo Fanta ya. Yang kaleng apa yang botol? Yang botol. Eh, yang botol deh, yang itu. Biar bisa langsung. Biar minumnya gampang. Udah semua? Udah tuh, ditulis ya. Ditulis dulu, nanti kita bayar di sana. Teh, mau bayar dulu? Ada dua. Bentar ya, Pak. Iya, ya Teh. Mending jangan besok aja.
lagi dihitung dulu sama tetehnya nih. Rp94.500. Oke, saya kasih 100 aja biar kembalinya enak. Karena belum sama 100 ya teh. Iya, ya teh. Ya kan ini tinggal ditukar aja ya. Makasih. Ya, makasih ya teh. Jadi ini yang 35.000 tadi teh. Oke, kita ambil belanja. Ya, makasih teh. Kita ambil yang minum tadi ya. Ini teh sudah ya. Oke, makasih ya. Kita santai dulu. Duduk aja dah, apa-apa. Kita minum. Glory. Kita minum. Ya teman-teman, ini kita beli bola-bola susu Lembang. Seperti apa isinya? Yuk kak, buka. Biar kita cobain, mudah-mudahan enak. Buatan sini kali ya? Kayak gini ya. Tas. Tuh kayak gini teman-teman. Bola-bola segede kelereng, gedean dikit dari kelereng ya. Bayarnya di mana? Apa ya? Ke kapur. Rasanya manis. Siapa apa? Kapur baru. Mirip-mirip apa ya? Kayak tahu deh. Bukan tahu. Enggak, maksudnya kayak tahu apa ya? Mirip peyem. Peyem ya. Oh. Peyem kan tadi. Tadi pink, sekarang ungu. Enak juga nih. Lumayan. Iya, pas makan sih. Oke, teman-teman. Ini ada kora-kora. Jadi terasa kayak di Ancol juga ya. Kora-kora nih, kan beli tiketnya di sini nih. Tuh, beli tiketnya di situ. 15 menit berapa rupiah? Coba kita tengok dari sini. Maksimal 15 menit. Tuh nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kayaknya murah sih. Kenapa kak mau nyobain? Dia maksimal 15 menit. Maksimal 15 menit. Ayo. Ada tulisan. 15 menit lama ya. Tapi sport jantung juga sih main itu pas dia gini, dia arah balik gitu, ngeri juga. Enggak mau. Tadi udah trauma di depan cowok. Iya, ayah juga nggak berani ayah. Udah lu aja. Ini ada kuda juga ya, Pak William. Ya. Kuda tuh. Iya. Kuda mutar. Ini dia bermain semua. Yuk, kita jalan lagi ke sana ya. Ini area luas banget soalnya. Mantap ini. Oh, ini kayaknya depan ini buat bocil main nih. Nih, naik-naik. Area bermain anak-anak juga nih. Ini areanya luas banget ya. Gila ini berapa hektar ini. Areanya luas benar. Itu kayaknya tanaman-tanaman ya kak. Oh ini bunga-bunga yang baru ditanam ini, mungkin kalau sudah gede dipindahin kali ya pembibitannya di sini ya.
Keren, friend. Itu areanya luas banget, gila, kita masih harus menuju ke sono. Tuh dari depan sana tadi. Jauh banget. Ini kayaknya ada wahana baru, teman-teman. Kita nggak tahu buat apa ya. Ada wahana baru. Ini kita masih bisa jalan lagi ke sana atau ke atas ya. Tempatnya luas banget, teman-teman. Ya, kelihatannya ini ada lagi dibangun juga nih wahananya nih. Belum selesai nih. Kelihatannya sih roller coaster ya. Yang kayak di Ancol ya. Dari desain sih kelihatannya sih begitu. Keren ini. Ini kebun teh ya. Kebun teh. Ini di tengah-tengah kebun teh, teman-teman. Yuk kita jalan lagi ke ujung sana ya. Ya, mantap. Mantap, Kang. Jadi kereta, teman-teman. Ini jalurnya nih. Ya, mungkin roller coaster kali. Si Akangnya bilangnya kereta, tapi kayaknya roller coaster ya. Kalau ngeliat dari treknya ya. Tuh, jalan raya di bawah sana, teman-teman. Gunung di belakang sana. Ini keren banget ya pemandangannya, teman-teman. Bukit. Terus ini area masih harus ke ujung sana lagi. Ini saya kelilingnya 360 derajat. Tempat makan tadi di atas. Oh, depan. Lihat ujung garisan. Tuh. Jauh banget ya. Gila, ini berapa hektar ini ya? Mantap, mantap Bali musiknya. Hampir sampai ke ujung. Lumayan lah, mungkin masih 100-an meter lagi. 100-an meter lah. Kurang lebih ya. Mantap. Teras sering spot foto musola toilet King Castle wahana oleh-oleh keluar. Oh iya, tangan raksasa. Wah, ini spot foto bagus, ini tangan raksasa nih. Keren, keren, keren. Kita harus naik dari ujung sana, Kak. Kita harus naik ke sana, teman-teman. Ujung situ kelihatannya ada tangga naik tuh. Kita nanti naik dari sana. Ini petanya nih, teman-teman. Luar biasa ini. Yuk, kita ke ujung sana yuk. Biar naik, kita mau naik ke tangan ini nanti dari sebelah sana. Aduh, taman bunganya cakep banget ya. Wow, keren, keren. Ini bunga hidup loh, teman-teman. Warna-warnya keren ya. Keren, keren. Mantap banget ya. Dan view-nya luar biasa, dikelilingi gunung, bukit. Mantap ya. Teman-teman, kita sudah naik tangga nih. Siapa yang mau difotoin? Wah, keren. Waduh, ada rumah. Rumah. Itu rumah SpongeBob ya, benar ya, Kak? Yang di kejauhan itu. Coba kita lihat rumah SpongeBob. Rumah SpongeBob jauh banget, itu sekitar 3 kilo kali dari sini.
Sekarang kita ke atas. Wah, mantap ini. Ini nanti jalannya tembus lagi di depan sana tadi, teman-teman. Posisi kita sudah lumayan tinggi ya. Ini di bagian belakang loh, dari pintu masuk. Pintu masuknya itu di sana, teman-teman. Tuh. Sampai ke sini ya. Ini area belakang nih. Istana lagi satu di sini ya. Jadi ada istana di depan tadi, terus yang di belakang ini. Itu jaraknya 1 kilometer ada kali ya. Kurang lebih 1 kilometer. Luar biasa. Ada area gambling juga dekat sini, teman-teman. Yang hobi camping dan glamping. Tuh, area glamping ini. Saya pernah nonton juga di channel YouTube. Nah, ini banyak yang gambling juga di sini, teman-teman. Ini areanya dekat-dekat banget ini. Oh, area campingnya di sana, teman-teman. Saya lihat ada tenda. Agak jauh sih. Tuh, ada tenda ya. Tenda di kelihatan. Kelihatan enggak, teman-teman? Area tenda. Enggak terlalu kelihatan ya. Ah, itu yang warna kuning-kuning ya. Itu area tenda ya. Sedangkan gamblingnya itu di sebelahnya. Ini teman-teman. Ya, kurang lebih 1 kilometer lah. Ini kita di ketinggian mungkin 200 meter kali ya, teman-teman. Dari bawah ini. Teman-teman yang mau keliling, yang gak kuat jalan ya, keliling bisa sewa mobil nih. Ini itu bisa 2, 4, 6, 8 8 sampai 10 orang lah, teman-teman. Bisa sewa ya untuk keliling-keliling area ini. Mantap. Keren. Ini teman-teman, yang tangan tadi, ini jari-jari tadi. Kita jalan ke sana ya. Ke arah depan lagi ya. Jalan lagi ke arah depan, teman-teman. Ini kayaknya ada tanam bunga-bunga baru lagi nih, warna-warni nih. Ada petugasnya tuh, ada petugasnya tuh. Ini ada taman lagi di tengah-tengah nih, teman-teman. Bangunnya cakep banget ya, kayak batik. Keren, ini kembang asli loh. Mantap. Yuk kita ke sana. Ini setiap sudut indah, teman-teman. Setiap sudut indah dengan bunga-bunga warna-warni. Ini bunga asli semua loh. Masuk di food area nih, teman-teman. Ini SDN Jatimurni saat ini lagi perpisahan. Anak saya lagi perpisahan.
Oh, jagoan duduk di sana ternyata. Ternyata di situ pakai topi. Pakai topi dia di situ. Ya, dia udah lihat kita santai dulu di sini teman-teman, sebentar lagi makan siang. Teh, kita mau bayar bisa pakai kiris ya? Boleh, BCA. Oh, scan dulu. Oke, ntar ya, ntar ya. Yang tadi di mana kak? Sini ya, Kang. Yang tadi? Ya siap. Duduk tadi di mana pak? Kita oh, ya. Di situ. Ah, sana, ya. Ya, kasih ya Kang ya. Ya. Ini, teman-teman kita sudah bayar tadi 300 ribuan makan berenam. Nanti saya sama Pak William di sini deh. Ini anak buah nih. Ada buah saya nih. Ini lu itu ayah. Minum ayah sama Pak William. Pak William minum. Oke, kita sambil tunggu sop iga sapi datang. Ini bocah masih ada acara di sana, biarin aja deh. Ya, teman-teman kita pesan sop iga sapi. Sop iga sapi ya. Porsinya mantap nih. Gede porsinya. Nasi. Sama minum ya. Kita coba yang jen makan aja. Ya. Bu, ambu bamor, mas. Bu, makan. Iya, iya. Mantap. Buahnya mantap. Isiannya komplit ya, ada daging sapi, tomat, terus ini kayak daun seledri ya, daun seledri, terus kentang ya kalau nggak salah. Buahnya enak, rasanya mantap. Teman-teman ini satu spot foto lagi ya. Ini dekat persis yang area yang panjang ini yang buat acara ya. Ini dekat banget sama glamping yang tadi saya tunjukkan di sana, teman-teman. Oh, itu area camping ya. Jadi campers bisa camping di situ. Kalau glamping di sebelah situ ya. Yang kuning-kuning ada bintang itu. Itu camping area. Camping. Ini ada acara sekolahan. Juga yang bikin perpisahan sih teman-teman, sama seperti di sebelah tadi. Ramai ya ternyata, weekday tapi lumayan ramai karena musim liburan sekolah. Musim liburan sekolah, keren kembangnya di situ, keren. Kita jalan sampai yang kayak istana itu, yang kayak kastil itu teman-teman. Oh iya, keluarnya harus lewat bawah sana ya. Keluarnya lewat bawah. Oke teman-teman, kita lewat jalur keluar Little Seoul.
Korea, Seoul Korea Selatan. Jadi ini banyak penganan khas Korea di daerah sini, di wilayah sini, di sini. Situ ya teman-teman. Ini kita menuju akses keluar ini. Mau ke parkiran mobil. Jual kembang juga nih. Wah, wow, keren, 15 ribuan doang. Cakep nih apa? Keren. Cakep-cakep lagi kembang. Wah, mama pasti mau nih. Lihat aja. 15 ribuan. 15 ribuan. Ulu ya, mama pasti suka ulu. Kang. Yang ini 15 ribuan, yang ini ya Kang? Kang. Kang. Yang ini 15 ribuan ya? Iya. Kalau yang itu sama ya? Sama. Oh, sama ya? Iya, sama. Oh, per pot ya Kang? Boleh deh. Boleh dipilih. Itu Kak, yang ini nih. Itu. Yang itu cakep ya, Mara? Ini. Yang ini. Kan suka ungu. Itu ungu tua nih, nih. Ping. Yang itu, gak apa-apa. Itu Kak, ambil Kak. Hah? Yang itu Kang, yang belakang. Nah, itu satu. Kayaknya kuning juga bagus ini Kang. Kuning. Yang sudah ada kembang. Yang ini kali ya Kang. Yang belakang. Oke, terus sama apa lagi ya? Satu lagi deh Kang. Mana Kak? Merah yang mana? Hah? Merah yang ini? Apa yang itu? Mendekat itu ya? Ini kali ya Kang? Yang ini ya? Ya Kak. Itu, ah, coba ambil Kak. Iya, itu boleh Kak. Keren nih. Tiga macam. Teman-teman, kita beli kembang karena murah-murah. Cuma 15 ribu loh, satu pot. Kita beli 4. Tuh, cakep, 4 warna tuh. Mantap. Mudah-mudahan sampai di bagasi bisa hidup ya. Keren nih. Mantap. Nah teman-teman, ini gerbang keluar ya. Ini sudah masuk ke area parkir mobil. Kita tadi parkir di depan sana ya. Ini areanya luas banget ya. Mantap ini, keren. Oke teman-teman, dari De Castello Subang, Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih, selamat sore.